Assalamualaikum, morning everybody. Welcome back again to my channel dengan Rudian saya di sini. Oke, langsung aja ya. Sekarang di video kali ini gue mau nyelesain quest salah satu quest baru mungkin ya. Namanya ini aliran bayangan. Nah, ini tersisa 3 hari lagi ya. Oke, langsung aja menuju questnya ya. Surat Chisato. Jadi harus kesini dulu ya. Oke. Oke, di sini. Nah, ini ternyata Kujukamaji. Nah. Oke, kita ini aja ya, percepat ya. Ini kita di kuil, kuil yang langsung. Ya. Langsung aja. Oh, di sini ternyata tempatnya. Oke, surat jalan. Kemana nih? Ngantar surat lagi nih. Oh, pusingnya ternyata. Bisa teleport ya. Jadi nggak usah pakai perahu untuk mencapai titik ini ya. Bicara dengan Soul Sen. Oh, kakek ternyata. Kakek lagi guys. Di sini lumayan ya quest dari aliran bayangan ini ya, dari event ini gitu, hadiahnya tuh 60 primogem. Wah, banyak nih. Oh, lebih dari 60 nih. 60, 120, 180 ya kan, 240, 300, 360, 420. Jadi total kita dapat 420 primogem. Jadi kalian jangan sampai terlewat lah event ini ya. Lumayan nanti buat gacha-gacha karakter favorit kalian. Oke, sebelum lanjut, ternyata ada geok, yaitu Electropolus. Kita ambil dulu ya. Ini kalau ada venti ini enak nih. Sip, sekarang kita lanjut selesaikan eventnya dengan cepat. Kita buff dulu karakter kita ya, biar makin mudah menyelesaikan questnya. Cukup ini sih gue. Oke, okay. Extreme. Gue pilih yang extreme sulit, extreme. Coba kita langsung ke yang ekstrim aja ya. Ekstrim. Fight! Ternyata easy ya, walaupun ekstrim, tapi menurut gue pribadi sih easy. Kita lihat aja. Langsung dapet guys. Oh, yang ini nih. Oke. Okay.
Kelar dengan cepat. Sempurna. Nah, minimal kalian ini bintang 3 lah ya. Kalau misalnya kalian di sini nggak nyampe bintang 4 ya. Minimal bintang 3. Jadi yang penting itu primogemnya kita bisa dapat, dan totalnya ini kalau dijumlah itu adalah 420 primogem ya. Jadi dengan melakukan 1 2 3 4 5 6 7 kali tantangan, kalian akan mendapatkan kurang lebih 420 primogem. Dan ini yang terakhir nih ya. Ini sebenarnya gua udah beberapa kali gagal ya. Emang shieldnya dari dua monster terakhir ini agak kuat. Coba kita coba yang sulit ya. Mungkin itu saja ya video kali ini. Gue mau ngingetin kalian, jangan sampai kalian ketinggalan event dari aliran bayangan ini ya. Karena di event ini kalian bisa mendapatkan kurang lebih 420 primogem ya. Minimal kalian selesaikan yang sedang lah ya. Ini dari awal kan ada pilihannya kan di sini, level sedang, sulit, ekstrim. Nah kalian minimal yang sedang lah untuk mendapatkan primogemnya ya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Dan buat kalian yang ingin gua bantu mungkin ya, ada sedikit kesulitan, tinggal add aja, oke? Gua Rudiansa undur diri, and bye-bye guys. 剣よ盤石!